Jangan lupa subscribe di YouTube Om Andrea yang ganteng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, balik lagi bersama saya adalah Sampah di channel yang membahas tentang apa yang saya suka dan saya cinta. Oke, kali ini episode pertama ya. Pertama saya membahas yang saya cinta di luar jalur motor Aikel, berkayuan, Raymanon. Kali ini kecintaan saya terhadap, saya akan bahas kecintaan saya terhadap makanan. Oke. Dan makanan yang paling saya cinta adalah mie ayam. Untuk kali ini saya akan membahas kelezatan mie ayam Baso Si Cepok. Kebetulan kali ini sempat kebetulan sih emang kalau saya pulang dari Tasik atau dari mana sama istri dari mana, saya pasti mampir ke sini ke Baso Si Cepok. Baso Si Cepok emang baso sih ya, cuman kebetulan mungkin ada menu spesialnya yaitu mie ayam. Dan mie ayamnya enak, bisa pakai baso. Mau tahu kayak akan saya makan mie ayam, ikutin aja. Kalau makan mie ayam memang paling baru pakai sup ya, pakai saus ya. Ini sausnya baik, jadi dia harus pakai saus titik ini aja cukup. Saya suka mie ayam, kalau itu sebelum masuk saya cari tempatnya yang ada mie ayamnya, ada bakso juga, jadi saya bisa kumpul ada bisa mie ayam bakso. Nah, ini paling kebes dari sini sih, ini kuahnya ya. Ini hal wajib yang harus dilakuin itu sebelum makan mie ayam, kita ambil dulu kuah sama bawang gorengnya. Di kuahnya ada bawang goreng sama bawang daun, kita cicipin dulu. Taik dari pertama kesini sampai sekarang rasanya gak pernah berubah. Masukin aja kesini dan sebelum mulai ke mie nya kita tes dulu baksonya satu, rasain rasa original bakso sebelum pakai apa-apa. Jadi rasa baksonya itu punya karakter daging yang lembut tapi enak sih. Saya bukan expert di bidang makanan tapi saya bisa dibilang penikmat makanan. Jangan lupa follow Instagram saya, ada di Tobi Jajan Murah, itu Instagram tentang makanan. Oke. Nah, ada pangsitnya juga loh. Ini yang paling saya dukungnya jatuh cinta sama mie ayam ini adalah potongan-potongan ayamnya yang lembut pisan, baik dikung aja mie ayam tapi enak pisan. Tapi tambah cuaca hujan-hujan gini kan saik. Si sayurnya juga matangnya pas ya, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Saus ini yang bikin enak juga nih. Nggak tahu nggak tahu saus apa, cuman rasanya ada asem-asemnya gitu. Saik makannya kayak gini. Karakter mie nya juga punya ciri khas ya, nggak terlalu gepeng, nggak terlalu bulat juga, tapi matangnya itu loh yang bikin enak, tambah sama kuahnya. Dari
Brother yang mau ngerasain kenikmatan dan kelezatan ayam si Cepot, bisa langsung datang aja ke mie bakso si Cepot di yang manapun, karena ada mie ayamnya. Ya kalau nggak salah ada yang ada mie ayamnya di semua cabangnya. Kalau saya ini yang ada di pusat ya di Jalan Raya Cibodas, itu Pasar Cibodas, di Sayong, Tasikmalaya. Pokoknya mah lamun di arah Tasik menuju Bandung, sebelum Raja Pola ada di sebelah kiri. Pokoknya di tempatnya di situ ada bendernya gede si Cepot, di depannya ada es durian gitu ya, kalau nggak salah ya es durian. Untuk mie ayamnya menurut saya sangat lezat, sait. Dan saya setiap pulang dari Tasik atau berangkat ke Tasik, waktunya jam makan saya selalu ke situ ya. Selalu mampir dan saya selalu pesan mie ayam karena rasanya sait bisa. Buat teman-teman rekomendasi. Teman-teman jangan lupa ya untuk follow Instagram saya yang tentang makanan, ada di Hobi Jajan Murah, karena di situ saya suka nge-share makanan dari daerah Tasik atau Ciamis yang saya lewatin, tapi harganya yang murah-murah dan rasanya enak-enak juga. Untuk Instagram yang lain, follow juga kayak Bewo Custom, Bewo Craft, Kaimanon, Perbekasan Motor, Cupang Gembira, Rich Hena, dan pokoknya makin ditulis ya di anak. Oke, terakhir, apapun yang dibuat menggunakan tangan, mau hasilnya jelek atau bagus, buat saya tetap keren. Saya adalah Sapa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.